بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله Mari kita melanjutkan kajian tentang adab dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan ditakhrij oleh Syarifan Al-Albani Kita sampai pada bab Birrul Walidil Musyrik. Belum selesai, kita lanjutkan باب tentang berbakti kepada orang tua yang masih musyrik عن اسماء بنت ابي بكر قالت اتتني امي راغبه في احد النبي صلى الله عليه وسلم فسالت النبي صلى الله عليه وسلم افا قال نعم قال ابن عيينه فانزل الله عز وجل فيها لا, ي... لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين المُمْتَحَنَةَ ayat yang dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha ia berkata ibuku datang kepadaku ingin untuk menyambung silaturahmi pada masa Nabi sallallahu maka karena itu aku bertanya kepada Nabi apakah boleh saya menyambung silaturahmi dengan ibu saya itu maka Nabi menjawab iya Karena itu kata Ibn Uyainah turunlah ayat Al-Quran dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 Tidaklah Allah melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kalian Dan tidak mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian Ikhwan bertaubikum, akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita Bahwa ibu kita, ayah kita, seandainya mereka belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya mereka adalah manusia yang sangat berjasa buat kita semuanya. Karena itu, hubungan baik antara anak dan orang tua tidak boleh putus, ya. Apalagi kalau orang tuanya. Muslim. Kalau saja orang tuanya kafir, tetap harus menjalin hubungan silaturahmi, apalagi orang tua yang Muslim. Nah, bab yang sedang kita bicarakan lebih fokus kepada orang tua yang non-Muslim. Ya, bisa jadi di antara kita ada yang diuji oleh Allah dengan orang tua yang masih dalam posisi non-Muslim. Apa yang dialami oleh Asma binti Abi Bakar? Asma ini putri daripada Abu Bakar Siddiq. Berarti, kalau ibunya berarti siapa itu? Istrinya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakarnya Masuk Islam. Istrinya tidak mau Masuk Islam. Dan dari istri itulah kemudian lahirnya siapa? Asma ini. Asma ikut bersama ayahnya Masuk Islam. Bersama Abu Bakar Siddiq Masuk Islam dan Asma terkenal sebagai wanita yang salihah dan dia punya kemampuan untuk mengobati orang jadi semacam apa bidan atau apa perawat ya atau tabib lah gitu yang bisa mengobati orang itu diantara kelebihan daripada Asma binti Abu Bakar Dan yang paling menarik adalah beliau ditugasi oleh ayahnya pada saat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar meninggalkan Mekah akan hijrah ke Madinah. Ya. Jadi Subhanallah perjalanan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Radul Anhum, itu eh, dari Mekah menuju ke Madinah ya, dia memutar dulu. ke wilayah Gua Sur namanya. Waktu saya masih kuat, saya coba untuk naik ke gua itu. Nah, tinggi sekali dan terjal. Bukan cuma tinggi aja, tinggi dan terjal. Saya berangkat naik itu pada asar, turun maghrib. Karena apa? Jalannya muter begitu. Dan ada kawan kami yang ikut itu ada yang tidak sanggup. Ya, menunjukkan betapa beratnya untuk bisa sampai ke puncak gunung itu. Dan ketika kami sampai melihat gua sur itu lobangnya memang hanya cukup untuk dua orang. Itu pun posisinya nunduk Tidak bisa posisi berdiri. Kalau mereka salat berjamaah agak apa? Agak nunduk guanya itu. Dan subhanallah, Rasulullah SAW bakar ini tinggal di Thor ini selama tiga hari. Dan untuk tinggal di situ selama tiga hari kan perlu suplai makanan, minuman. Nah yang dapat tugas untuk menghantar makanan dan minuman itu adalah asma ini. Seorang wanita yang dari perjalanan Mekah ke... Apa, sampai ke kuatso itu saja sudah membutuhkan waktu. Kira-kira mungkin 15-20 kilo lah. Belum lagi naik, dan itu ternyata asma itu datang naik gunung itu dua kali sehari. Ya, pagi datang membawa makanan, sambil membawa berita apa yang terjadi di Mekah. Begitu pula sorenya dia datang lagi untuk memberikan makanan untuk malamnya. Jadi subhanallah perempuan waktu itu luar biasa. Ya, tidak cukup hanya berada di rumah tapi ikut membantu perjuangan. Ya, memberikan pertolongan, dukungan kepada perjuangan. Makanya caranya bagaimana kok bisa dia naik ke atas dengan apa? makanan yang dibawa itu. Dia ikatkan di pinggangnya. Ya, makanya asma ini Dikenal dengan asma jatinitokain. Jadi uh, ikatan yang dia, apa? Yang dia gunakan itu satu dipakai buat ikat di, di punggungnya, yang satu buat apa? Apa? Spray apa namanya itu? Buat uh, buat makan itu apa namanya? Apa? Taplak gitu ya? Ya seperti itu. Dikenal dengan nitokin Ya, kita saja kaum lelaki begitu susah untuk bisa mencapai ke atas itu. Ya, kalau lihat ke atas, waduh tinggi banget. Kita jalanin pun, ya empat-empatan juga. Tapi betapa hebat wanita di masa itu. Makanya Asma binti Abu Bakar ini terkenal wanita yang tangguh. Ya, beliau dinikahi oleh Zubair bin Awam, dapat dua anak. Satu namanya Arwah, Satu namanya Abdullah ya, Urwah bin Zubair Abdullah bin Zubair terkenal Dua ulama tabi'in ya, Yang Urwa ini ulama besar Yang Abdullah ini penguasa Karena mereka ketika kecil itu berdoa yang beda doanya Yang satu ingin jadi ulama Yang satu ingin jadi penguasa Dua-duanya dapat Hanya kemudian Sepuluh hari sebelum apa namanya Abdullah bin Zubair ini dihukum apa dihukum salib ya oleh penguasa Hajat bin Yusuf as -Sakhafi. mereka berdua berkunjung ke ibunya yang sedang sakit ya ketika berkunjung Abdullah menanyakan bagaimana keadaanmu wa ibu kata ibunya sakit ya Kenapa kamu nanya gitu? Kamu kepingin ibunya cepat mati? Kuyunan gitu ya? Enggak bu. Ya kita berharap semua ibu sehat. Kira-kira gitu. Maka kemudian ibunya ini mungkin ada firasat. Kata dia, saya tidak akan mati sebelum melihat engkau. Dan kalau kamu mengalami musibah, sesulit apapun, jangan berharap mati. Tangguh betul nih asma ini. Dan kadar Allah Sepuluh hari berikutnya Abdullah bin Zubair ini putri Putra daripada Asma ini Ditangkap oleh penguasa yang zalim Dan disalib Ibunya pun menyaksikan Dan itu cukup berat sekali ya Ucin cukup berat sekali Jadi walhasil uh, Tidak lama setelah itu Kemudian Asma meninggal dunia Jadi dia menyaksikan anaknya dulu Baru kemudian beliau menyusul. Ikhwan berkabikum. Nah, asma inilah yang kemudian membawa riwayat tentang ibunya yang kafir yang ingin menyambut apa? Menyambung silaturahmi. Dia datang ke Madinah, ibu ini ingin membangun silaturahmi dengan putrinya. Maka Rasulullah ditanya sama Asma, menunjukkan apa kehati-hatian. Sebelum bertindak berhati-hati sekali. Sama seperti Abu Sofyan ya, ketika datang mengunjungi putrinya siapa putrinya itu Ummu Habibah Ummu Habibah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi tahu-tahu Abu Sufyan datang ke rumah Ummu Habibah duduk di apa, tempat tidurnya siapa Rasulullah Ya, dihalau sama sama Abu Sufyan. Tidak pantas dia ya, Abu Sufyan dihalau sama putrinya. Tidak pantas kamu duduk di situ. Karena itu tempatnya Rasulullah ya. Alakul hal Sebelum mereka dapat Arahan dari Rasulullah Sikap kepada orang kafir itu Seperti ada pembatas ya, Makanya Nabi mengajarkan Pada saat ditanya oleh Asma Apakah boleh saya menyambung silaturahmi dengan ibuku yang kafir itu Kata Nabi ya Iya Karena itu adalah akhlak mulia Yang diajarkan oleh Allah SWT Ya Wa in jahadaka ala Allah mengajarkan seperti itu kalau kedua orang tuamu mendesak kamu untuk kamu syirik kepada Allah jangan kamu ikuti yang kamu tidak punya ilmu tentang itu namun demikian pergaulah orang tuamu yang kafir itu yang musyrik itu nah, ya, di dunia dengan cara yang baik Warga ya, Wicom makanya di Amerika itu ada e, seorang dai yang menceritakan e, dakwah yang dilakukan di penjara Dan Alhamdulillah meskipun sekarang Donald Trump berusaha untuk membendung apa, e, kedatangan umat Islam ke Amerika Tapi dakwah tidak bisa dibendung Karena dakwah ini yang disentuh adalah Kalbu manusia kalau sudah masuk dalam kalbu seseorang sulit untuk apa dihalau ya karena ini menyangkut apa menyangkut uh, cinta ya menurut hati. Nah waalaikum keras sekali ini keputusan Donald Trump kepada umat Islam dan tujuh negara umat Islamnya tidak boleh masuk ke Amerika. Dan kemudian kemarin orang-orang yang berasal dari negara-negara yang dilarang ini kan liburan pulang ke Amerika masih punya izin tinggal, tapi di airport tertahan karena aturan Donald Trump tidak boleh masuk ke Amerika lagi. Ya. Maka kemudian dua pejabat tinggi di Amerika mengambil keputusan. Berbeda dengan keputusan presiden, yang satu wali kota, wali kota New York, yang satu eh, hakim yang memutuskan boleh mereka masuk. Nah, akhirnya mereka disambut seperti pahlawan, masuk ke Amerika lagi. Nah, dan itu bumerang buat presiden Amerika itu. Karena apa? Nah, keputusan itu adalah rasis, menyalahi aturan dan undang-undang Amerika sendiri. Nah inilah kenyataan betapa kebencian di dalam diri Donald Trump kepada Islam ini luar biasa. Itu disampaikan ketika dia masih kampanye dan dibuktikan ketika dia sudah sudah jadi presiden. Ya. Nah ala hal penentangan di Amerika luar biasa sekarang ini. Justru orang-orang asli Amerika ya, yang kemudian e, melakukan protes-protes, demonstrasi-demonstrasi, menentang kebijakan Donald Trump. Banyak dari mereka mengatakan we are muslim padahal mereka belum muslim. Ya, untuk memberikan dukungan kepada umat Islam, mereka mengatakan we are muslim. Jadi simpati um masyarakat Amerika luar biasa. Nah, informasi dari kawan-kawan di sana, gerakan dakwah di Amerika ini justru yang terpesat terjadi di penjara-penjara. Di -penjara. banyak narapidana-narapidana yang penjahat-penjahat dan sebagainya itu masuk Islam, Ya seperti Tyson itu kenal Islam di mana di penjara. Nah salah seorang dari narapidana itu yang masuk Islam hampir-hampir keluar dari apa penjara bebas. Dia datang ke Ustadz yang yang membina dia. E, Ustadz saya sudah hampir keluar ini e, dari penjara bebas, tapi ibu saya ngirim. apa email supaya saya balik ke rumah. Ya, karena beliau sudah tua, beliau minta saya balik ke rumah. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Sementara ibu saya masih kafir, non muslim. Saya sudah Islam. Oh, jangan salah. Kata ustaznya, justru kamu harus kembali ke ibumu. Baktilah kepada ibumu. Islam mengajarkan kita hormat kepada orang tua meskipun kafir. Inilah kesempatan kamu untuk berbakti kepada Ibumu, kembali kamu apa, Ke kampung halamanmu Baktilah kepada ibumu nah, Ini nasihat ustaznya kepada Anak muda ini Akhirnya pada saat dia keluar dari Penjara Maka kemudian dia putuskan kembali ke ibunya Nyampe di depan rumah ibunya Disambut oleh ibunya di depan rumah Pakaian anak ini Sudah beda lagi ya, Pakainya bukan pakaian orang Amerika ya pakaiannya pakaian muslim ketika ibunya nyambut heran ibunya kamu kok bukan seperti orang Amerika pakaianmu kok beda ya kata anaknya ini iya bu saya sekarang sudah masuk Islam Islam teroris secara histeris itu ibu mengatakan Islam teroris Nah anaknya merasa ibunya adalah korban dari media yang ada di Amerika. Dia menggambarkan Islam begitu kocemnya jahatnya. Dan ibu ini termasuk termakan oleh media itu. Ya sudah, sebagaimana nasihat ustaznya, ya bersabar untuk berkhidmat kepada ibunya. Ya sabar, ya cium tangan, masuk rumah, mulai dia merapikan rumahnya. Nyiapin makanan ibunya. Ya, dia ngurus ibunya. Perlu apa ibu dibikinin, ya. Subhanallah. Ibunya dia aja. Menyaksikan gerak-gerik anaknya ini. Ya, hari demi hari. Enggak banyak ngomong. Lihat gerak-gerik anaknya ini. Sampai hari ke-6 baru ngomong ini ibu. Dia ingin mengekspresikan apa yang ada di hatinya setelah dia melihat semua keadaan itu. Dia bilang begini, Kenapa kamu kok berubah begini nak? Dulu ayahmu itu capek sama kamu itu. Tetangga-tetangga semua, semua ini yang ada, semua yang komplain. Betapa nakalnya kamu itu. Enggak ada tetangga yang enggak komplain. Ya, yang kamu bocorin apa? Kentengnya, yang kamu pukul anaknya, ya, dulu banget, Aniana. Kata ibunya, dulu sampai ayahmu sering membawa ke gereja karena kamu itu terlalu nakal kok kamu sekarang jadi begini ya jadi lembut jadi baik kok berubah begini kamu kata ibunya nah baru dia ngomong inilah Islam ibu Islam yang telah merubah saya ibu ya Islam yang telah merubah saya ibu Walhasil dia kemudian mulai mendakwai ibunya ya tentang apa apa itu Islam hari ketujuh ibunya masih Islam ya jadi anak harus menjadi unsur perbaikan kalau perlu bagaimana anak itu mendakwai orang tuanya. Tapi yang namanya orang tua seringkali merasa paling benar, merasa paling apa lebih banyak pengalamannya, merasa nggak mau didikte, ya merasa merasa merasa. Makanya sebagai anak harus pandai mencari celah. Ya, bagaimana bisa meyakinkan orang tuanya? Paling tidak minimal banyak memberikan apa contoh ya apa, perbaikan apa kebaikan-kebaikan dalam bentuk e, amalia dalam bentuk praktek ya berikan hadiah perhatikan apa kebutuhan makanannya minumannya dan sebagainya nah alhamdulillah itu sekedar contoh betapa bahwa seorang anak di dalam Islam diajarkan untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya masih kategori apa kafir. Ini adalah bahasan dalam bab ini sehingga karenanya kata Ibn Uyayna, Ibn Uyayna ini ulama tabi'ut tabi'in ya, yang mengaitkan riwayat yang dibawa oleh Asma ini yaitu Rasul sallallahu membenarkan seorang anak berbakti kepada atau membangun silaturahmi kepada orang tuanya atau ibunya secara khusus yang musyrik itu, yang kafir itu dengan turunnya ayat apa? ke-8 surat Al-Mumtahanah. Nah, warga Bikom sekalian, dari surat Al-Mumtahana ini juga kita bisa dapat ambil pelajaran dari sisi fikihnya, ya, bahwa orang kafir itu ada empat jenisnya. Ada berapa? Ada empat jenisnya. Orang kafir itu ada empat jenisnya. Jenis yang pertama, orang kafir yang masuk kategori harbi. Orang kafir harbi itu adalah orang kafir yang memusuhi Islam. Orang kafir yang apa? Membenci umat Islam. Itu kategori kafir harbi. Ya. Dan ini kalau mereka memerangi harus diperangi. Ya, karena mereka ini manusia jahat. Selalu ingin mencelakakan umat Islam. Ya, otaknya itu jahat ingin menghancurkan Islam dan umat Islam. Dan itu kalau kita lihat gerakan Yahudi itu mereka merancang, Pak. Dari mulai 1897 dalam protokol Zion namanya. Mereka merancang tiga hal. Pertama, menjadikan negara Israel raya. Yang kedua, menjadikan manusia-manusia di luar Yahudi, budak-budak bagi Yahudi. Dan yang ketiga adalah menghancurkan Islam dan umat Islam. Itu dirancang oleh mereka, Pak. Makanya kejahatan Yahudi kepada umat Islam itu tidak berhenti. Makanya Allah katakan, apa? nasi, ashidannasi adawatulajna amanu al-yahud. Semua ladina asharakum. Ya, orang-orang yang paling benci kepada kalian orang-orang beriman, yang pertama kali siapa? Orang Yahudi. Makanya mereka merancang sampai berhasil apa? Meraih negeri Palestina, ya, diubah jadi negeri Israel. Nah, itu kejahatan kaum Yahudi itu. Dan jangan lupa di Indonesia juga ada sejumlah manusia Yahudi di Indonesia. Sahabat. Data yang saya tahu eh, Yahudi Indonesia itu ada sekitar 3.000, ya 1.500, 3.000nya pergi ke Israel semuanya, 1.500 balik ke Indonesia, ya 1.500 masih tinggal di, di Israel. Ya, ketika saya masuk ke sana, di sana ada hotel Bali. Ya, saya pikir jangan-jangan ini milik Yahudi Indonesia ini, ya, kita tinggal di hotel Bali. Nah, para kawikom saya sekalian, di Indonesia ada sekitar 1500 Yahudi. Yang pusat kegiatan mereka adanya di mana? Di Manado. Ya, dan kalau kita lihat sejarah Yahudi di sini ini cukup kuat, Pak. Cukup kuat, Pak. Sejarah Yahudi di sini. dari mana kita tahu? Dari sinagog-sinagog yang mereka tinggalkan. Ya, di Jakarta, di Semarang, di Tegal, di Jogja, ya, kamu sampai ke Surabaya, di Medan, di banyak tempat, mereka punya sinagog-sinagog. Kawan saya peneliti tentang Yahudi di Indonesia ini sampai meneliti ke Belanda tentang keberadaan Yahudi di Indonesia. Kapan Yahudi itu masuk ke Indonesia? Dan bagaimana perkembangan Yahudi itu di Indonesia? Dan apa yang mereka lakukan di Indonesia? Dan di mana pusat gerakan mereka di Indonesia? Ditemukan dari data-data di Belanda. Yahudi masuk Indonesia bersama dengan masuknya VOC. Jadi rombongan VOC itu ada pedagang, ada tentara, ada Yahudi yang ikut bersamanya. Nah dari situ mereka mengembangkan dan ternyata dari data di Belanda itu pusat Yahudi di Indonesia itu adanya di Pondok Gede, pak. Ya tahu pasar Pondok Gede. Tak? Nah di situ pak pusat apa gerakan Yahudi dulu pak. Jadi gubernur-gubernur Belanda yang Yahudi itu disumpah di situ, Pak. Orang pada gede mengatakan, saya tinggal di kota situ juga. Kata orang tua sana, tempat orang Yahudi itu oleh mereka disebut dengan rumah setan. Ya, orang Betawi tahu itu, mereka menyebutkan itu rumah setan. Pak. Kalau Bapak ingin tahu ada Ramayana di sana, di bawah Ramayana itu ada kuburannya orang Yahudi, Pak. Ya, di situ pusat kegiatan mereka dulu Pak. Ya, dari situ mereka mendukung gerakan kesensasi yang ada di kampung sawah dan kemudian di lubang buaya bergerak untuk PKI ya, komunis itu. Jadi dari awal mereka mendukung dua gerakan ini Pak. Untuk apa? Merorong umat Islam. Jadi PKI-nya didukung sama Yahudi, gerakan dan kristenisasi juga didukung oleh oleh Yahudi. Dia bermain antara dua ini, Pak. Nah kalau sekarang ada kebangkitan PKI dan kemudian ada muncul gerakan muta dari mana-mana itu juga tidak jauh dari apa langkah-langkah kaum Yahudi itu. Karena itu akan terus berkenambungan. Ya. Nah Barakalbikom memang tahun 1962 oleh Soekarno Yahudi ini dilarang secara resmi apa, apa e, membuat kegiatan di Indonesia. Tapi kemudian mereka bergerak di bawah tanah. Ya, dan sebagian lagi bergerak secara secara eh, sosial, pakai Lions Club, Rotary Club itu bagian daripada kerja Yahudi di bidang sosial, ya. Ba, ya? Nah, karenanya Bartabikom jangan kemudian kita menganggap Indonesia sepi dari Yahudi, Pak. Ya, cukup banyak mereka dan cukup banyak mereka mengandalkan, Pak. Termasuk Freeport itu, ya. Siapa tokoh besar di balik Freeport itu? Hendrik Sinjar. Nah, ini jadi siapa? Tokoh Yahudi besar, Pak. Dulu mantan apa? Menteri Luar Negeri di, di Amerika dia. Jadi pemikir Yahudi itu ya kesin ini di antaranya. Nah, bapak eh ini hal yang perlu diingatkan. Jadi kelompok kafir yang pertama kategori apa? Kafir harbi. Dia akan terus mengincar kita, berusaha untuk merusak kita, menghancurkan kita. Nah, ini harus kita hadapi, Pak. Dihadapi dengan apa? Dengan jihad fisabilillah ya dengan jihad apa? Bismillah. Nah, ada tiga kelompok kafir yang lainnya yang tidak dianggap bahaya. Termasuk dengan turunnya ayat ini terkait dengan tiga kategori orang kafir yang tidak berbahaya, yaitu yaitu kafir yang kedua, ya. Masuk kategori kafir dimi, ya kafir dimi itu orang kafir yang tinggal di tengah umat Islam, ya mereka berada di tengah umat Islam tapi tidak membahayakan bagi umat Islam. Ya, kadang-kadang bisa jadi dia tetangga kita. Ya, saya punya tetangga itu, ya baik sekali. Meskipun masyarakat memusuhi dia, kita apa? Kita ingatkan, jangan musuhin ini orang apa kafir yang baik, nggak boleh dimusuhin. Ya, jadi ini Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi kalian, tidak ingin menghancurkan apa agama kalian. Ya itu jadi kata, kata kedua adalah kafir apa? Zimmi. Maka kata Nabi, "Man adza faqad adzani wa man adani faqad adallah." Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi, ya, orang kafir zimmi itu tinggal di negara Islam dan mereka membayar pajak, Pak, untuk mendapat perlindungan itu. Siapa yang mengganggu kafir zimmi sama dengan mengganggu aku kata Nabi. Siapa yang mengganggu aku berarti dia mengganggu Allah. Ya. Makanya ketika Salahuddin Al-Ayyubi Ya, rahimahullah berhasil Memukul apa namanya Kekuatan Nasara dalam perang salib Orang-orang kafir itu Diberikan pilihan Apakah kalian mau tinggal di tempat kami Di Palestine atau kalian kembali ke Eropa Mereka Mau tinggal tetap di tempat kaum muslimin Nah ini maksud kata apa? Kafir dimmi Nah yang ketiga Namanya kafir mu'ahid Atau mu'ahad Ka Orang kafir yang sedang terikat perjanjian Ya, dia dibutuhkan di tengah umat Islam karena dia punya skill, punya kemampuan sehingga kemudian dia terikat perjanjian bisa dua tahun, bisa empat tahun tergantung kesepakatan. Nah pada saat dia berada di tengah umat Islam tidak boleh diganggu ya, karena dia tidak kategori orang kafir yang jahat. Yang keempat namanya kafir musta'min, kafir musta'min dia itu orang kafir yang minta perlindungan, ya, keamanan kepada umat Islam. Kalau dalam bahasa politiknya dia minta suaka politik, dia minta perlindungan. Nah, kalau memang dia kategori orang kafir yang baik, yang tidak jahat, tidak memusuhi Islam, memujumkan Islam, maka kita lindungi dia. Namanya kafir apa? Musta'min. Nah, tiga jenis orang kafir ini masuk kategori orang kafir yang yang apa? Tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti. Biar mereka mengikuti keyakinannya dan itu menunjukkan betapa. apa indahnya Islam ini, betapa mulianya Islam karena kita tidak diperintahkan untuk memaksa ya. La ikraha fid din qata baina minal ya, sudah jelas mana yang hak mana yang batil, makanya Allah katakan qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun. Masing-masing apa lakum dinukum waliyadin. Sehingga karenanya sesuai dengan keyakinan mereka silakan saja. Yang penting jangan mengganggu orang Islam. Inilah nilai-nilai kebenaran dalam Islam yang tidak ada dalam agama lain. Pak. Sehingga Will Juran dalam buku The History of Civilization itu kira-kira 30 juz ya. Mengungkap tentang sejarah peradaban umat manusia. Kata beliau tidak ada peradaban seperti Islam. ya Tidak ada peradaban seperti Islam. Lebih hebat lagi yang diungkapkan oleh Arnold Toynbee. Bukan muslim mereka pak. Mereka orang kafir, bukan Muslim, tetapi mengakui kebesaran nilai-nilai Islam. Ya, dia nulis buku The Preaching of Islam, dakwah kepada Islam. Karena tidak ada sejarah umat manusia ya, sebaik dalam ajaran Islam. Ketika berkuasa, tidak sampai kemudian membantai seperti itu. Coba kita lihat kan? Ya, bosnya dibantai apa itu sama Serbia itu. Ketika, apa namanya, Andalusia dikuasai sama salibis betapa jahatnya mereka membantai apa namanya umat Islam dengan pembantaian yang sadis namanya inkuisisi itu nggak bisa terhapus dari sejarah betapa kejamnya mereka belum lagi hampir dunia Islam dijajah semua oleh Barat itu ya, kita cukup lama dijajah sama Belanda apa Portugal dan sebagainya itu kan karenanya Barakalikum dalam perang saja Islam ada aturannya apalagi dalam dalam saat damai. Itulah nilai Islam. Inilah yang kemudian mengatakan siapa dikatakan oleh Bernard Shaw, seorang pemikir dari Inggris, bahwa dunia mau tidak mau harus menerapkan Islam. Sekarang ini dunia mau tidak mau harus menerapkan Islam. Kenapa? Apa alasannya? Karena konsep manusia hari ini ada dua. Konsep kapitalis barat yang telah gagal menyatakan umat manusia, kapitalis barat itu adalah mengorbankan banyak orang untuk kepentingan segelintir orang. Bayangkan, presiden Amerika setelah selesai apa, menghantar eh, apa, peresmian Donald Trump sebagai presiden, dia keluar dari Gedung Putih kembali ke rumah kontrakan juga. Sementara Joe Biden wakilnya itu itu pulang naik apa kereta umum pak? Kenapa itu? Karena mereka bukan kategori orang kaya, ya rumahnya kontra, yang ini pakai kendaraan umum karena nggak punya mobil. Dan ini menunjukkan apa? Lah orang besarnya saja seperti itu, bagaimana rakyat yang miskin? Makanya demokrasi dengan pola apa kapitalis barat ini tidak bisa dipertahankan lagi karena telah gagal menjadikan umat manusia. Teriak pak orang miskin di sana pak, yang bisa menikmati segelintir orang dan itu diikuti oleh negeri kita ini. Kita ngikuti pola itu demokrasi apa kapitalis liberal. Ya makanya kata Profesor Winter kebablasan ini demokrasi Indonesia ini kebablasan Kenapa? Karena orang terkaya dalam bentuk pemerintahan yang monarki satu orang terkaya kekayaannya mencapai 10 ribu kali kekayaan orang biasa. Di Amerika orang terkaya kekayaannya 20 ribu kali kekayaan orang biasa. Di Indonesia kata dia saya nggak nyebutkan ratus lima puluh orang saja kekayaan satu orang mencapai 340 ribu kali kekayaan orang biasa. Maknanya apa? Kesenjangan yang yang apa? Yang menganga. Presiden kemarin telah menyampaikan ya apa namanya? keluhannya bahwa masalah terbesar Indonesia adalah kesenjangan antara orang miskin dan kaya kesenjangan luar biasa, Pak. Sekarang korbannya siapa itu? Yang banyak orang Islam. Makanya kebangkitan umat Islam 2002 apa? 2012 kemarin ini menyadarkan kepada umat semuanya. Kita harus bangkit untuk apa? Mengejar ketertinggalan. Kita ini sudah tertinggal jauh oleh mereka. Tahu-tahu tanah kita banyak dikuasai oleh mereka. Tahu-tahu sumber kita banyak dipegang oleh mereka. Tahu-tahu aset-aset nasional di tangan mereka. Kita sudah ketinggalan jauh. Nah, makanya mari kita bangkit untuk kita raih kembali itu Indonesia dimerdekakan oleh umat Islam. Kok kemudian umat Islam merasa tertindas seperti ini, merasa terzalimi seperti ini. Bahkan kekayaan umat Islam mungkin hanya sebatas 10-15 persen saja dari kekayaan nasional ini. Sudah ketinggalan jauh sekalian. Karena hanya sekalian, kesalahan ini akan membangun kita untuk untuk membangkitkan umat kembali. Ayo kita berjuang untuk mensejahterakan umat manusia. Ya, paling tidak minimal untuk rakyat Indonesia lah. Bagaimana untuk tidak terjadi kesenjangan seperti itu? Ini pertama, kata Benazir, konsep apa namanya kapitalis ini tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak bisa mencerdaskan manusia. Yang kedua konsep PKI komunis, ya komunis sudah gagal duluan. Komunis itu mengorbankan kepentingan orang per orang untuk kepentingan orang banyak, ya itu juga sudah gagal, sudah ditinggalkan oleh apa? Oleh Rusia dan sebagainya itu. Sehingga tidak ada jalan lain bagi umat manusia kecuali harus mengambil konsep Islam. Karena Islam memberhatikan hak-hak individu, tapi juga memperhatikan orang banyak. Ya kan? Kita ada sedekah, ada infak, ada apa lagi? Ada wakaf, ada hibah. Itu semua aksesnya kepada masyarakat. Nah, karenanya Barakawikum, ini yang kemudian harus kita suarakan. Sehingga Islam merupakan agama sempurna yang itu adalah sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Nah, karenanya Sofian Ibn Uyainah ini yang saya ingat beliau ini adalah ulama tabi tabiin mengingatkan kepada kita, ya, bahwa apa ukuran kita dekat dan jauhnya dari Allah Swt. Bagaimana anda mengetahui anda adalah orang yang dekat sama Allah atau jauh dari Allah? Dan apa ukurannya? Ternyata nggak diukur dari sholat, pak. Karena sholat itu orang apa, konsentrasinya beda-beda, khususnya beda-beda, dan itu subjektif sekali kalau kita mengukurnya. Ya. Jadi, apa ukurannya kalau kita dekat sama Allah? Kata Hafzufir, "Itu artinya Anda dekat dengan Allah melalui banyak baca Quran." Jadi, kedekatan orang kepada Al-Quran itu pertanda dia dekat sama Allah. Kalau ada orang Muslim jauh dari Al-Quran, maknanya apa? Dia jauh dari Allah. Sementara di Indonesia menurut data Departemen Agama Jumlah orang Islam yang tidak bisa baca Quran ada 54 persen. Kemana dakwah selama ini? Ya, mungkin saja kita berada dakwahnya di kota-kota, tidak sampai ke pedalaman-pedalaman sana. Ya, ini harus kita koreksi supaya kemudian umat Islam itu mengenal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, supaya mereka dekat sama Allah SWT. Taala. Nah kadangnya -kadang, ini sekedar untuk mengingatkan saja. Jadi itu yang pertama terkait dengan riwayat Asma binti apa Abu Bakar. Yang kedua, Ali bin Umar qala ra'am radhiyallahu anhu hulatan sayra tuba fa ya Rasulullah ibta hadhihi falbasha yaumal jum'ah wa idza ja'akal albufud qala inna ma yalbisu hadhihi man la khalaqalahu bahwa Uh, Dari Ibnu Umar dia berkata, Umar Anhu ini ayahnya sendiri melihat ada pakaian yang mewah, ya pakaian yang mewah, ya. Kemudian Umar yang kemudian pakaian itu dijual, jadi ya, ada pakaian mewah terlihat di apa di pasar gitu. Umar melihat itu, maka dia mengatakan ya Rasulullah belilah pakaian ini gunakan pakaian ini ketika nanti hari Jumat pada saat para delegasi dari berbagai daerah itu datang ya sehingga mereka melihat kebesaran dalam dirimu engkau berpakaian pakaian yang apa yang mewah jadi Umar melihat kebanyakan para pembesar itu pakaiannya apa mewah sementara Rasulullah pakainya sederhana maka Umar mengusulkan agar Rasulullah menggunakan apa Pakaian yang mewah. Apa jawaban Rasulullah? la khalaqalahu. Orang yang menggunakan pakaian mewah ini adalah jenis orang yang apa? Yang tidak ada akhlaknya. Jadi ternyata sekalian, seseorang yang berpakaian mewah itu oleh Nabi dikategorikan orang yang tidak berakhlak. Coba itu. Sementara kita lihat ada orang bangga. Nih, Pak branded, ya. Kemudian jam tanganku branded, sepatuku branded, apalagi semuanya fit. Nilainya bisa miliaran ini yang saya pakai. Alhamdulillah. Dia bangga dengan kemewahan itu. Tidak. Ya, orang Islam tidak diajarkan seperti itu. Yang diajarkan adalah kesederhanaan. Bahwa justru Nabi mengkategorikan orang yang berpakaian mewah itu adalah apa? Kategori orang tidak apa? Tidak berakhlak. Ya, sementara sekarang orang bangga Pak. Nah, apa kaitan masalah pakaian mewah dengan tema kita ini? Belum. Ini masih pendahuluan. Ya Pak ya? an nabi'u sasalam minha Di sempatan lain, dalam riwayat ini, ternyata nabi dihadiahkan kepada beliau sejumlah pakaian mewah Pak. Kemudian Nabi justru mengirim ke Umar. Ya. Yang tadi yang nyuruh pakaian mewah siapa? Umar. Sekarang Nabi dikasih hadiah pakaian mewah, justru Nabi kirim ke Umar. Ya. Fa albasuha wa qad Bagaimana saya akan menggunakan pakaian ini sementara engkau sudah mengatakan kata-kata yang seperti itu bahwa orang yang berpakaian mewah itu kategori apa? Tidak berakhlak. Apa saya mau tidak kategori tidak berakhlak? Ya. Kala, nah ini perkataan Nabi ini. Ini menjadi pelajaran. Kata Nabi ini la mu'tika hal Aku kasih pakaian itu bukan untuk kamu pakai. Nabi ngasih itu bukan bukan untuk dipakai. Walakin tabi'uha walakin tabi'aha au Maksudnya kamu supaya jual atau kamu kasih orang. Ya, arta lihat akhlaknya Rasulullah SAW. ya Nabi mengajarkan sahabatnya dipakai enggak itu Karena Nabi sudah mengatakan enggak ada akhlaknya ternyata Umar tidak berani ya maka kemudian farsala biha Umar ila min ahli Makkah qabla an yuslim akhirnya pakai itu dikirim oleh Umar kepada saudaranya yang kafir yang berada di Mekah ya sebelum saudaranya itu masih Islam ya. Nah, barakah wikum saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa kita boleh memberikan pakaian yang mewah yang tidak pantas untuk kita pakai kepada siapa? Orang kafir, saudara kita yang kafir itu. Artinya hormat orang kafir itu nggak masalah, selama kekafirannya tidak sampai kepada permusuhan kepada kita. Jelas itu. Jadi ini menunjukkan memberikan hadiah kepada orang kafir apa? Dibolehkan, Ya, silakan Anda berikan hadiah kepada orang kafir, tapi jangan kaitkan dengan hari apa? kebesaran agama mereka. Ya, malam tahun baru atau pas apa? malam hari Natal ya. Hari-hari kebesaran mereka tidak boleh kita kaitkan dengan itu. Karena apa? Kalau kita kaitkan dengan itu berarti kita setuju dengan keyakinan dia. Padahal apa? Kita tidak apa? tidak membenarkan keyakinan yang batil seperti itu. Jadi sifatnya apa? hanya kemanusiaan. Perhatikan ya, hubungan kita dengan orang kafir ini tidak ada kaitannya agama, yang kaitannya hanya apa kemanusiaan, ya, menunjukkan betapa Islam ini mengajarkan kepada kita hormatilah sesama manusia. Ya, makanya kalau anda sebagai dokter, kalau ada orang sakit atau kecelakaan, tanya, nanya, agamanya apa? Nggak usah obatin. Ya, kalau lihat orang lapar kasih makan, gak usah nanya lagi agamanya apa? Ya, ini menunjukkan betapa sesama manusia ini perlu apa saling perhatikan. Nah, barakah bikum sekalian. Umar bin Al Khattab r.a. Ini menunjukkan betapa beliau dekatnya dengan Rasulullah SAW. Memang Umar ini masuk Islamnya itu karena doa Rasulullah. Ya, Rasulullah berdoa. Ya Allah, apa, dukunglah Islam dengan salah satu Umar. Umar bin Khattab, karena beliau waktu itu adalah pembesar. ya Dan pemberani di kalangan Kufar Quraish. Yang satu, Amrun Hisham, yaitu Abu Jahal. Ya Allah, dukunglah Islam dengan salah seorang dari dua orang ini. Ya bu, ya pak ya. Jadi ternyata yang dikabulkan oleh, Rasulullah, oleh Rasul Allah adalah Umar Khattab Dan menarik sekali Umar masuk Islamnya ketika dia mengikuti Rasulullah, ingin menyakiti Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah mau apa, ke Masjid Haram, itu dikejar sama Umar. Ternyata Rasulullah sambil sampai duluan. Beliau membacakan surat Al-Haqqah. Ternyata itu menggoncang jiwa Umar. Ini makanya bacaan Quran itu bagi orang kafir itu mengguncang mereka, Pak. Ya. Nah, tapi kemudian ditegur sama seorang, "Ngapain kamu, Umar Ya, mau ini ini apa nih bikin perhitungan sama Muhammad ini Ngapain kamu ngurusin Muhammad? Tuh saudaramu udah masuk Islam. Ya. Ternyata saudara apa perempuannya Umar masuk Islam. Hah? Yang benar. Langsung dia pergi ke saudaranya. Bukan gedok pintu, Pak. Ya, dia lagi mereka lagi ngaji sama istri lagi ngaji Disembunyikan, bukan gedok pintu langsung ditendang pak ditendang pintunya ini orang kasar nih ya kemudian suaminya itu ngomong wahai Umar dengarkan dulu itu langsung ditonjok suami diinjak injak mukanya ya sama Umar Khattab akhirnya saudaranya apa membela suaminya Ya, pergi kamu wahai orang najis. Ya, kata Umar, apa yang kamu baca tadi? Saya ingin dengarkan itu. Enggak boleh kamu pegang, kecuali kalau kamu mandi atau wudhu. aja dia ngikutin wudhu, baru didengarkan. Dibacakanlah surat Toha. eh, Toha, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14, kemudian Umar, ketika mendengarkan itu, akhirnya dia terenyuh dan akhirnya masuk Islam. Ya, nah, Umar masuk Islamnya ini menunjukkan suatu apa pertolongan apa yang Allah berikan kepada umat Islam karena setelah Umar apa masuk Islam jadi sebelum dia masuk Islam dia mendatangi rumah Rasulullah dia antar sama Khubab dia ke tempat Rasulullah Rasulullah di atas ketika mendengar Umar Rasulullah keluar langsung dipegang bajunya Umar jadi Rasul itu pemberani pak ya langsung dipegang mau apa kamu jadi apa sekalian ditantang itu mau apa kamu aku datang untuk masuk Islam ya Rasulullah ya Akhirnya dia mengucapkan syahadat, subhanallah. Ya sehingga setelah kemudian Umar menjadi pendukung Islam. kemudian saat itu Umar mengatakan, Ya Rasulullah, bukankah kita benar, mereka salah? Ya, kita benar, mereka salah. Kenapa kita sembunyi-sembunyi? Kenapa kita ketakutan? Kita maju menghadapi mereka, terang-terangan sekarang. Akhirnya dibikinlah barisan satu dipimpin sama Umar, yang satu dipimpin sama Hamzah. Hamzah ini ya pembesar apa pemberani dari kalangan Quraisy, dia masuk Islam tiga hari sebelum Umar. Ya. Jadi apa apa namanya kekuatan yang sedikit itu dipimpin oleh dua orang itu kemudian mereka menyuarakan Islam di tengah orang banyak itu. Ternyata kata Umar pada saat kami mendeklasikan Islam menjadi kecutlah hati orang-orang kafir itu. Ya. Jadi memang kadang-kadang kita butuh apa para pemberani untuk apa menyuarakan Islam. Kalau enggak kayak kurang ajar Ahok ini kan mulai berani apa menghina apa. Ya. Jagalah ya, kar karena itu Saudara sekalian, ini penting untuk kita tunjukkan bahwa Umar Islam bukan penakut, tapi berani dan hebatnya Umar ini, barakallahu fikum kadang Aisyah tiba, apa Saudara sekalian? Istrinya 9, anaknya 13. Ya, sesibuk Umar Ternyata sibuk juga dengan banyak isteri dan apa? Banyak anak. Semoga Allah memberikan pelajaran semua kepada kita sekalian. Aku luka lihat. Assalamualaikum. Mohon maaf atas kekurangannya. InsyaAllah kita lanjut ke lain. Subhanakallah. Asyadu ala ila anta. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.